Tari Japin Sargaya ini menceritakan tentang Tari Japin Sargaya adalah tari Banjar yang tata apik oleh Inilah tarian Japin Sarikaya yang dibawakan pada saat pembukaan pasar Ramadan di Kuliner Tabalong Bersinar. Tarian ini merupakan tarian Selamat Datang yang dibawakan oleh Sanggar Langit. Tarian yang diinisiasi oleh Dadang Suhaimi ini dipersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Tarian Japin Sarikaya diangkat dari filosofi kue khas Banjar yaitu Wadai Sarikaya yang seringkali disajikan saat Ramadan tiba. Tarian tadi terinspirasi dari keinginan kami dalam rangka menyambut bulan Ramadan karena diminta untuk mengisi pembukaan di pasar Ramadan. Jadi tarian itu diberi nama Japin Sarikaya yang mengandung makna sebenarnya kami mengambil filosofi dari Wadai Sarikaya yang dikenal di Kalimantan Selatan. Nah, Wadai Sarikaya itu kan dikenal manis dan lezat. Kami berharap tarian kami itu adalah juga memberikan hal-hal yang manis dan nyaman untuk dilihat. Ia mengaku mempersiapkan tarian yang dibawakan secara berpasangan ini selama 3 hari menjelang Ramadan. Wadai Sarikaya sendiri merupakan kue atau wadai yang biasa disajikan orang Banjar dalam waktu-waktu tertentu, salah satunya saat Ramadan. Wadai Sarikaya terkenal dengan teksturnya yang lembut dan rasa manisnya yang berasal dari gula merah. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.